Sekarang saya akan membahas tentang buah-buahan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Makan buah ini atau menyantapnya secara langsung tanpa diolah akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Berikut daftar buah-buahan yang berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Simak dengan baik. 1. Jambu biji. Jambu biji ini adalah sumber nutrisi yang sangat baik, seperti vitamin C dan vitamin A. Jambu biji ini membantu memperkuat tubuh kita dan juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. 2. Buah jeruk. Nah, keluarga jeruk seperti jeruk limau dan lemon adalah sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin C ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan produksi sel darah putih. Bahkan sumber kaya antioksidan dan bersifat antiinflamasi dan antibakteri. 3. Pepaya. Buah pepaya adalah buah kaya serat dan juga vitamin C dengan khasiat antiinflamasi. Buah pepaya ini juga mengandung potasium, folat, vitamin A, dan vitamin B. 4. Buah kiwi. Bahkan buah kiwi secara alami mengandung banyak nutrisi yang sangat penting, seperti vitamin C, folat, potasium, vitamin K, dan vitamin E yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. 5. Kelapa. Nah, minum air kelapa dan juga memakan dagingnya salah satu metode terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Bahkan juga dapat menjaga suhu tubuh tetap normal selama musim panas. Air kelapa mengandung setengah dari kebutuhan kalium harian Anda. 6. Buah apel. Bahkan buah apel dapat membantu melindungi tubuh melawan infeksi. Buah apel merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat bagus. 7. Stroberi. Buah stroberi salah satu buah terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Buah stroberi ini mengandung vitamin A dan vitamin C. 8. Buah mangga. Buah mangga ini buah musiman yang sangat lezat serta sumber vitamin A dan mineral penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan dan menguatkan tubuh Anda. 9. Buah semangka. Buah semangka merupakan buah yang baik untuk dikonsumsi saat musim panas. Buah semangka ini memiliki banyak mineral dan vitamin. Bahkan keistimewaan dari buah semangka adalah likopen yang membuatnya efektif untuk mencegah penyakit dan infeksi, juga dapat mengurangi peradangan pernafasan Anda. 10. Buah pisang. Buah pisang ini makanan yang sangat praktis dan juga sangat baik karena buah ini kaya akan antioksidan dan vitamin B6, mangan, dan potasium dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. 11. Buah delima. Yang terakhir, buah delima ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan cara mengurangi radikal bebas berbahaya dari tubuh dan efektif melawan kanker, hiperplasia, dan diabetes. Buah delima ini adalah sumber vitamin C dan vitamin B yang baik dan kaya antioksidan. Itulah beberapa buah-buahan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.